Oke, kawan-kawanku, jumpa lagi di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan, jadi untuk hari ini saya akan menembak suatu target dengan menggunakan visir, tidak lagi menggunakan teleskop. Jadi begini kawan-kawan, kenapa saya tidak menggunakan teleskop? Karena waktu kemarin saya mengupgrade teleskop itu terkena lem power glue. Tahu sendiri kalau lensanya udah kena lem power glue. Makanya sekarang saya menggunakan visir. Tetapi saya di sini untuk berbagi melatih autofocus ya. Autofocus memang kamera. Bukan ya, jadi intinya melatih fokus dalam menembak untuk pemikiran kita. Ketika kita menembak, fokusnya itu benar-benar dilatih biar tenang ketika nge-shoot. Nah, makanya saya membidiknya itu tidak menutup mata sebelah atau berkedip sebelah, ya enggak. Saya membuka kedua mata saya, dalam arti ketika saya menembak atau membidik, kedua mata saya itu dibuka. Itu tujuannya untuk melatih fokus kita dalam mengunci target. Nah, di sini saya akan mencoba apakah saya mampu apa enggaknya, makanya saya akan tes untuk hari ini. Oke, langsung saksikan tayangan saya. Check it out. Jadi kawan-kawan, selain untuk melatih fokus kita dalam membidik, ini pun membantu menjaga otot saraf kelopak mata kita ya. Nah, saya kebiasaan saya ketika saya menembak, lalu kedua mata saya selalu dibuka, entah itu menggunakan teleskop ataupun menggunakan visir. Oke, hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya.